Peranti terbaru pada Realme untuk kelas permulaan yang menggunakan Snapdragon 460. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita ada sebuah Realme C15. Jadi Realme C15 ni dia hadir dengan Snapdragon 460. Kita nak test macam mana prestasi gaming dia. Jadi jom kita mula. Jadi macam tengok, inilah Realme C15. Okey, dia ada bateri yang besar, itu 6000 mAh. Kalau bateri besar, kalau boleh main game yang best-best, memang layan lah kan. Jadi kita nak tengok dulu. Okey, first kali saya akan klikkan RAM. Okey, settle. Kemudian kita nak brightness paling tinggi, auto tak nak. Kemudian sebelum kita test gaming, suhu awal tu penting juga. Okey, suhu awal dia sekitar, okey, 29.3. Ui, sejuk phone ni. Saya tak masukkan dia dalam peti ais ya. Okey, suhu dia tak cecah 30 kalau tak main game. Okey, kalau main game tak tahulah. Jadi tengok kat sini game yang kita ada. Okey, orang tengok kan. Kita ada banyak jugalah. Kita ada Honkai Impact, PUBG Mobile, Genshin Impact, Mobile Legend, Free Fire, Call of Duty, Aspartan dan juga PES 2021. Jadi kita akan cuba satu per satu dekat sini. Kita akan mula dengan game Honkai Impact. Jadi kita dah berada dalam game Honkai Impact. Okey, kita buka pintu dia dulu. Kemudian kita nak pergi ke benda paling penting ialah kita kena setting dululah. Jadi jom setting dulu. Okey, kita setting yang paling tinggi, tapi kita main game yang biasa je, jangan intense sangat sebab dia kelas permulaan. Jadi untuk kelas permulaan, kalau intense sangat rasanya memang tak boleh run kan. Okey, kita attack yang biasa je. Okey, ini saya download dulu. Jadi kita main story lah, kita main yang biasa. Kita tengoklah kat sini ada kot satu game boleh lah. Jadi kita berada dalam game Honkai Impact. Macam mana tengok grafik dia, untuk kalau macam ni okey lah, kalau terlalu intense memang tak boleh, tapi bagi saya smooth lah kalau macam ni. Anda boleh tengok macam mana dia run. Oh, mantap 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 mantap. Okey, saya akan cuba buka ni jap. Oh, nice. Jadi kalau nak main kat sini, okay, not bad, boleh dimainkan. Cuma kalau intense sangat mungkin tak berapa. Kalau anda main dengan boss kan, lawan-lawan boss, saya rasa turunkan sikit lah grafik dia. Dia sebuah peranti kelas mulaan, biasalah. Jadi sekali lagi kita buka pun mantap lagi, tak ada masalah. Rasa pun tak panas sangat. Tak apa, jadi kita tengok dia punya suhu. Mantap, kita dah menang satu game dekat sini. Jom tengok suhu. Rasanya awal-awal game ni dia sejuk-sejuk lagi. Kat bahagian depan kita ada suhu 34.6 macam tu je. Okey, tak berapa panas, 34.5. Kat bahagian belakang pula kita tengok suhu dia sekitar 34.6.5.7. Okey okey okey. Tak apa, kita pergi ke next game yang ada kat sini. Kita tengok Honkai Impact okey kat sini. Jadi kita pergi next game. Kita ada PUBG Mobile. Jom. Jadi kita berada dalam game PUBG Mobile. Okey, kita tengok setting. Setting yang ada kat sini ialah okey, smooth kita ada high, balance kita ada medium, HD tak boleh pakai. Jadi grafik yang okey untuk kelas permulaan, balance dan juga medium, dan kita main satu game. Jadi kita nak try dulu, tengok cantik ke tak grafik dia. Okey, kita test. Nampak gayanya sekarang boleh, tapi kita nak cuba tembak-tembak dulu. Harap semuanya berjalan lancar lah kot kan. Ini merupakan sebuah kelas permulaan yang baru pada Snapdragon. Jadi saya mengharapkan satu apa, grafik yang okey lah. Okey okey okey, boleh boleh dimainkan. Cuma anda tengok sendiri, okey, dia smooth tapi grafik biasalah, grafik tak tinggi. Itulah yang kurang dekat sini. Tak apa, kita akan teruskan main. Jangan risau, dan kita tengok suhu dia macam mana. Tetapi sebelum tu, kita nak tengok gyro lah kan. Gyro pun satu benda yang penting juga lah. Okey, kejap kita akan bunuh dia ni dulu. Susah pula. Okey gang, kita tengok dia punya gyro always on. Jom test. Kita pergi kat tengah sikit dan kita okey, kalau nak tengok dia delay sikit. Kita tengok setting yang ada dia. Nak tukar sensitivity untuk gyro. Kita tukar pula. Okey, jadi gyroscope korang tengok kat sini dah 400%. Okey, dah paling tinggi. Tapi dia punya gyro still lagi ada delay lah. Kalau anda boleh tengok sendiri kan, dia boleh lah kot. Dia just okey je, tapi tak smooth sangat. Okey, korang tengok. Alah, terkalah pula. Okey okey, tak apa tak apa. Tengok suhu kat bahagian depan ni. Suhu bahagian depan 38.2. okey, nice. Lagi tak cecah 40, dia nice. Okey, kat bahagian belakang. Bahagian belakang mungkin sejuk sikit, 37.6 macam tu sebab dia plastik kan. Okey, tak apa tak apa. Tengok game lain pula kita ada kat sini kan. Saya tak clearkan RAM lagi ni. Okey, kita tengok nak pergi ke home screen agak lambat sikit. Genshin Impact. Oh, kau. Jadi kita berada dalam game Genshin Impact. Okey, kita tengok grafik
grafik dia, saya guna grafik. Okey, kita tengok kat sini, kita setting dulu. Nampak gayanya grafik yang ada eh. Grafik dia okey, quality low. Frame per second kita test ke 60. Kita tengok noh, 60 ini low ke 60. Jadi kalau saya jalan-jalan dan tengok 60 dia tak terasa 60 pun, dia macam ni je, biasa-biasa je. Jadi itu kalau low. Kalau saya guna yang paling rendah sekali, kita tengok kat sini, mungkin rasanya lowest. Kalau lowest dan frame per second 60. Okey, tengok. Okey, kalau macam tu, ini lebih smooth lah. Jadi kalau nak main game, gunakan grafik macam tu. Okey, kita nak cuba lawan dengan boss. Tengok, okey tak? Ini bukan boss ni, apa mana-mana main lah ni. Tak apa, kita lawan lah dulu. Jadi kalau nak tengok macam ni, boleh dimainkan, tapi grafik dia anda kena setting dengan low sekali lah. Kalau yang tinggi tu tak berapa nak pergi sangat. Still lagi boleh main Genshin Impact kat sini, tapi grafik paling low, kalau nak guna 60, kena guna low lah. Kalau nak guna grafik setting 60 frame per second, anda kena guna grafik setting jenis lowest. Kalau 30 frame per second, kalau low, okey lagi lah. Tapi kalau terlalu intense, saya rasa tak boleh juga ni eh. Ramalkan sendirilah macam mana grafik dia. Kalau ini yang biasa pun dah macam ni. Jadi suhu kat bahagian depan kita ada ini dah panas, 40.8, 40, 41 paling tinggi. Okey, okey, okey. Untuk kelas mulaan nampak normal untuk 41. Okey, kat bahagian belakang tak cecah lagi 40, 39 paling tinggi. Jadi dah settle, kita tengok game lain pula dekat sini. Okey, kita ada game apa lagi eh? Okey, kita ada Mobile Legend Bang Bang. Jadi kita dalam game Mobile Legend, kita nak main satu game yang ringkas. Okey, kita pangkah dulu semua ni. Banyak pula iklan dia. Jadi kita tengok setting. Okey, dekat setting kita tak ada HFR. Okey, kita ada grafik yang biasa, HD saja, grafik dia high. Jadi kita akan main satu game brawl kat sini. Okey, dia dah start lagging, jadi saya kena clearkan RAM. Okey, RAM dah clear. Rasanya ini pun kena restart balik ni, sebab dah berapa ni kan. So saya restart balik dan kita akan berada dalam game terus. Jadi kita berada dalam game Mobile Legend. Okey, kerana tengok grafik dia tak smooth kat sini, mungkin sebab tak ada HFR mode. Okey, tak apa, kita cuba main dulu. Kalau macam ni dia just boleh main je lah, dia tak smooth sangat. Itu yang tak best tu. Kita tengok macam mana dulu. Okey, kita test. Ini dah intense ni. Okey, main Mobile Legend nampak ayanya macam tak best je. Jadi kalau tengok kat sini, dia punya frame per second dia memang tak stable. Aduh, mengecewakan sikit. Tapi tak apalah, kita teruskan je lah main. Mungkin disebabkan dia bukan sebuah peranti kelas mulaan, jadi kita orang kata acceptable lagi lah. Tapi game-game lain tadi nampak rasa macam okey je kan. Game Mobile Legend je macam teruk sikit. Tak apa, tak apa, tengok suhu pula. Okey geng, sikit lagi geng nak menang geng. Ho, menang. Mantap, mantap, mantap. Okey, tengok kat bahagian depan suhu dia. Jadi kat bahagian depan kita ada suhu 40.3, 40.1, 40. Okey, 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 not bad. Jadi kat bahagian belakang, bahagian belakang kita ada suhu 39.9 paling tinggi, 38.9 ke 39.3 macam tu lah. Okey, next game. Next game kita ada Free Fire. Jom. Jadi kita tengok setting ada untuk Free Fire. Okey, kita onkan semua dan kita main satu game. Okey, cantik, jom. Jadi jom, kita dah mendarat. Nampak gayanya grafik dia cantik dekat sini. Okey, tak apa, kita kumpul barang dulu dan kita cari orang. Nampak gayanya okeylah nak main Free Fire kan. Jadi saya nak mencari orang untuk ditembak. Okey, ada ke tak? Nampak gayanya tak ada, walaupun nampak grafik dia okey untuk dimainkan. Jadi kita cuba cari dulu seorang. Jadi nampak macam ada orang atas tu. Cuba, cuba, cuba. Okey, nampak, nampak. Ha, halah, 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 halah. Susah pula. Ini tersilap terjumpa orang pro, jadi macam ni lah. Tak apalah, kita cari orang lain lah. Nak buat macam mana kan? Tak boleh makan pula ni tu. Allah mati. Tak apalah, nak buat macam mana. Takat tu je. Jadi kita cari kita punya suhu. Okey, lupa dah nak cari apa. Okey, suhu sekitar 41.4.3. Okey, suhu agak panas untuk Free Fire. Mungkin ialah game Free Fire ni ada api kot. Kat bahagian belakang pun dah mencecah 40. Ha, sekitar 40.2 ke 40 macam tu lah. 40.7 paling tinggi. Jadi kita tukar game lain. Game Free Fire ada api. Tak nak lah, kita nak cuba game yang tak ada api pula. Kita ada game Call of Duty. Jadi kita berada dalam game COD Mobile. Okey, kita tengok grafik yang ada. Okey,
grafik eh, audio dan grafik. Kita low ada high, medium kita ada high, high kita ada high, very high kita ada high. Wow, banyaknya grafik setting. Tak apa, kita cuba paling tinggi sekali. Saya merasakan dia mungkin tak smooth sebab dia merupakan seperanti kelas mulaan dan dia tak memfokuskan kepada game, tapi kita nak main juga satu game kat sini. Jadi jom, going dark pun going dark lah. Jadi kita berada dalam game COD Mobile. Haha, dah pakai night vision, baru nampak hijau-hijau. Jom kita cari dan kita tembak orang. Dia akan tersekat, memang saya dah tahu dia akan tersekat sebabnya ialah di grafik tinggi sangat. Saya rasa saya main dekat Helio G85. G85 tu mid range tau. Dia punya grafik pun tak adalah sampai tinggi macam dekat apa Snapdragon 460 ni. Agak mengejutkan juga, tapi kerana tengok kat sini masih lagi lancar. Kerana tengok, ah okey lah. Cuma kita tak jumpa orang nak tembak lagi sebab tu dia lancar kot. Tak apa, kita cari orang nak tembak. Mesti jumpanya. Ah tu 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 tu. Ha, alamak, ada lagging sikit. Ha, ni pun jadilah, okey. Dah dapat satu. Okeylah, tapi saya sarankan grafik yang lebih rendah sebab kalau tinggi macam ni tak best sangat. Tak apa, kita teruskan lagi dan kita tengok suhu dia pula macam mana. Alamak, terciduk main COD Mobile. Tak apalah, kita tengok suhu jelah kan. Okey, suhu kat bahagian depan 4. Oh, serius ah. 43.2. Wow, panasnya COD. Ingat Free Fire dah cukup panas, yang ini lagi panas. Oh, panas-panas. Jadi kat bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia sejuk sikitlah. Okey, bahagian belakang 40 macam tu. Okay, okay, okay. Nice, nice. Jadi kita akan teruskan dengan game lain. Okay, rasanya game dah tak banyak. COD Mobile. Okay, kita kirakan RAM lah. Mungkin dia dah start lagging kot kan. Kita akan cuba Aspart 9. Oh, jom. Jadi kita berada dalam game Aspart 9. Kita pergi ke setting dulu. Game setting sound and display. Kita gunakan high quality dan restart. Jom. Jadi kita dah restart tadi. Okay, kita nak main game yang hari tu tu. Ha, yang lawan polis ni memang best. Jadi jom. Jadi kita berada dalam Lita Aspart 9. Okay, buat masa sekarang. Okay lagi. Tak ada masalah lagi. Tunggu kejap lagi. Dia dah intense. Ha, baru kita nak tengok kan. Okay, sekarang kita let-let dulu. Ada satu polis dah. Tak apa, kita cuba nak langgar dia, boleh tak? Oh, susah pula polis ni nak langgar. Jadi kita langgar lagi. Oh, tak lepas pula. Okey, kita cuba pusing. Ah, dapat 2. Dia grafik dia dah start intense kat sini. Okey, anda tengok dia punya percikan air pun dah tak sekata dah. Tak apa, kita teruskan. Ini merupakan grafik paling tinggi. Tak apa, kita tengok macam mana dia boleh layan ke tak. Kalau tengok kat sini kurang lah. Lagipun ini merupakan peranti kelas mulaan, jadi saya tak sarankan nak guna high quality kalau nak main Aspart 9 ni. Video ni saja untuk test macam mana, sejauh mana dia boleh pergi sebenarnya, dan juga suhu yang paling tinggi saja je. Jadi grafik macam ni jangan tidur di rumah ya, sebab memang tak syok kalau nak main Aspart 9. Mantap-mantap. Okey, kereta dah berpusing pun dah tak stable dah, dia pusing. Dah tengok yang lain melompat-lompat macam lain macam lah tengok. Apa, kita nak habiskan game ni dan tengok suhu dia macam mana. Jadi kita nak habiskan game ni. Okey, mantap. Okey, untuk tahu anda, Realme C50 ni bukanlah untuk gaming. Jadi untuk gunakan grafik paling tinggi tak disarankan. Guna grafik biasa je dekat sini. Jadi jom tengok suhu dia. Okey, suhu kat bahagian depan. Kat bahagian depan suhu sekitar 40.2, 43, 44, 45, 46. Okey, mungkin memang mungkin panas. Kat bahagian belakang kita suhu 44, 42, 41. Okey, okey lah. Dia still lagi rasa suam-suam kuku kat sini. Jadi kita nak tukar game dan kita nak main game terakhir kita, PES 2020. Kita clear name PES 2021. Jadi kita berada dalam game PES 2021. Tengok video setting kat sini. Okey, grafik kita guna high dan juga frame rate kita guna 60 frame per second. Ay, macam. Okey, jomlah kita mula satu game. Okey. Jadi kita berada dalam game PES 2021. Kena tengok kita. Oh, teruk agaklah grafik dia. Tak berapa best ah nak main PES 2021. Jadi dia just boleh main lah, tak semua. Jadi tak apa, kita teruskan untuk habiskan satu game. Macam nak tengok kat sini kan, dia punya frame per second dia tak berapa stable. Tapi untuk jadikan go rasanya alah terlepas. Serius lah. Jadi anda boleh tengok macam mana dia boleh pergi untuk grafik. Okey, kita nak cuba jadikan go sekali lagi, boleh tak? Rasa macam dah. Oh, lama. Pas. Oh, nasib baik. Jadi kita cuba. Dan alah, offside. Serius lah, kata offside. Tak ke? Serius lah. Jadi kita dah habis satu game kat sini. Jom tengok untuk FIFA, untuk PES 2021. Kat depan kita ada 41.5.3.4. Okey, tak apa. Tengok kat bahagian belakang pula. Kat bahagian belakang kita ada suhu lebih kurang 38. Oh, belakang dia sejuk sikit tau. Depan mungkin sebab screen dia kot. Jadi belakang
belakang 38.8 macam tu lah. Jadi kita nak pergi ke home screen balik. Jadi saya dah main selama sejam kot. Penurunan bateri dia lebih kurang berbelas-belas jugalah kat sini. Jadi setakat saya main Honkai Impact ke PUBG Mobile ke Genshin Impact ni, memang lah kena guna grafik paling rendah sekali. Mobile Legend ni kurang, memang tak puas hati sebab tak ada HFR mode kot. Free Fire ok, Call of Duty ok walaupun grafik tinggi, ok memuaskan. Aspart 9 boleh-boleh je, PS2021 pun macam geli-geli je lah. Jadi kebanyakan game kat sini, saya sarankan kalau nak main game juga, anda gunakan grafik yang rendah. Tapi anda perlu tahulah, Realme C15 ni bukan dilahirkan ataupun dijual untuk gaming. Dia lebih kepada performance, kepada orang-orang yang suka macam buat second phone ke ataupun guna pejabat office ke kan. Media sosial pun cantik juga, anda boleh tonton video review Realme C15 saya. Jadi apa pendapat anda tentang gaming? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.